Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua orang boleh dengar. Boleh dengar semua? Kalau boleh dengar, sila bagi tahu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini kita akan bincangkan satu tajuk yang yang mungkin dikatakan kontroversi dan mungkin juga menarik, iaitu berkenaan dengan keistimewaan orang Melayu dari sudut keadilan. Baik, jadi perkara ini kalau di Malaysia, dari sudut undang-undang, kita ada perkara ini dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, iaitu meletakkan bahawa sekumpulan yang dinamakan sebagai Bumiputera akan mendapat beberapa kelebihan tertentu. Dan ini dijalankan melalui banyak dasar kerajaan, dan mungkin yang paling famous adalah yang kita namakan sebagai Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB yang dijalankan pada dimula dijalankan pada tahun 70-an. Baik. Jadi mungkin kita akan melihat sedikit terhadap apakah latar belakang undang-undang terhadap perkara itu, perkara 153 itu, dan kemudian kita akan melihat kepada apakah konsep yang ada di sebalik perkara tersebut, peruntukan tersebut, dan kemudian kita akan bincangkan baik adakah konsep itu bertepatan dengan konteks pada masa undang-undang itu ditulis. Dan juga konteks pada masa kita hidup pada hari ini. Okey. Kemudian sama ada ia relevan ataupun tidak, itu adalah persoalan yang mungkin para penonton boleh boleh buat judgement sendiri. Baik. Pertama sekali kita kena faham dan sudah banyak historian ataupun ahli sejarah telah menulis berkenaan dengan isu bagaimana British mentadbir negara mentadbir tempat kita pada kepada zaman zaman penjajahan mereka dulu, ya. Dan satu perkara yang kita dapati notorious daripada bagaimana British mentadbir kita dulu adalah dasar pecah dan perintah mengikut kaum, ya. Kita dapati bagaimana kaum Melayu, Cina, India sebagai tiga kaum terbesar di Malaya dan juga kaum-kaum lain diletakkan secara sistematik mengikut tempat-tempat dan aktiviti-aktiviti ekonomi tertentu supaya mereka akan kekal berpecah dan resistance ataupun perlawanan terhadap pentadbiran British itu akan menjadi lebih lemah. Jadi itu adalah strategi politik yang klasik yang juga dilakukan oleh Mahathir pada hari ini untuk memecahkan pembangkang supaya pemerintahan Muhyiddin itu tidak 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 diganggu gugat. Sama, ya, strategi klasik politician yang banyak pengalaman dan juga banyak banyak taktik. Baik. Itu yang pertama, ya. Di sebalik masalah bagaimana di sebalik masalah yang muncul daripada pentadbiran British, kita memerlukan beberapa dasar untuk memastikan kumpulan-kumpulan yang wujud yang berbeza yang wujud di Malaya terjaga kepentingan masing-masing. Okey. Baik. Daripada dasar yang dilakukan oleh British itu, kita kita dapat lihat bahawa kelompok yang paling terkesan, kelompok yang miskin pada ketika itu, salah satu kelompoknya adalah orang-orang Melayu Bumiputera. Dan melalui banyak sekali statistik, kita kita dapati bahawa kekayaan dan ukuran kekayaan yang kita boleh ukur pada ketika itu dan ketika ini adalah pertama pendapatan daripada aktiviti ekonomi, yang kedua adalah pemilikan ataupun dari sudut beberapa bentuk harta seperti hartanah, seperti simpanan dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kekayaan mengikut generasi yang terkemudian, ya. Kita
kita dapati apabila apabila ada kekayaan dalam generasi sebelumnya, maka generasi sebelumnya itu pun akan meneruskan kekayaan itu kepada generasi yang selepasnya. Dan ini merupakan satu persoalan yang penting juga untuk kita fikirkan. Baik. Kemudian daripada situ kita dapati selepas Perang Dunia Kedua muncul beberapa gerakan politik yang pelbagai di Malaya. Dan kita tak perlu untuk telusuri lagi apakah gerakan-gerakan itu dan apakah kepentingan yang muncul daripada pelbagai gerakan yang berbeza. Dan satu perkara yang kita dapati adalah bagaimana perlawanan terhadap Malayan Union yang cuba dibawa oleh British pada ketika itu, banyak perlawanan yang kuat yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan Melayu atau kumpulan-kumpulan pro Bumiputera atas banyak sebab, ya. Dan salah satu sebab yang kuat adalah bagaimana Malayan Union akan menghakis kuasa Sultan dan juga akan menghakis keistimewaan yang didapati yang sepatutnya dijamin kepada orang-orang Melayu Bumiputera, ya. Baik, kemudian untuk dipendekkan cerita, ceritanya panjang, untuk dipendekkan cerita, selepas daripada itu, maka British bersama dengan pentadbiran Malaya, yakni Sultan-Sultan dan juga UMNO juga terlibat, mengeluarkan satu sistem politik baru yang kita namakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu dalam buku sejarah, dan di situ merupakan bagaimana asal-usul perlembagaan Malaysia pada ketika ini yang formal, ya, perlembagaan persekutuan yang ketika ini yang formal mula untuk dibentuk hasil daripada evolusi dari situ. Baik. Dan dari situlah kita dapati ada perkara-perkara yang juga merupakan perkara yang menjadi nenek moyang ataupun ancestor kepada perkara 153 yang kita lihat pada hari ini. Baik. Jadi persoalannya, adakah ada keperluan untuk memberikan keistimewaan kepada satu kumpulan berbanding dengan satu kumpulan yang lain? Dan keistimewaan ini kita dapati ada beberapa bentuk. Contohnya keistimewaan ekonomi, keistimewaan politik atau keistimewaan status. Ya, keistimewaan politik contohnya kita meletakkan, okey, ada kumpulan tertentu yang layak mendapat sesuatu dari sudut kuasa politik. Ya. Kalau keistimewaan ekonomi pula, kita boleh katakan keistimewaan yang dijamin untuk satu kumpulan yang akan diberikan dalam bentuk ekonomi. Sebagai contoh, sektor pekerjaan tertentu, kalau kalau kita nak bagi keistimewaan dalam dalam bentuk ekonomi, mungkin satu kumpulan akan diberikan kuota untuk pekerjaan tertentu, ya, ataupun satu kumpulan akan diberikan kuota untuk akses pendidikan. Itu mungkin berkaitan dengan ekonomi juga, sebab pendidikan merupakan jalan langsung untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam dunia moden kita pada hari ini. Okey. So, mungkin juga selain daripada keistimewaan ekonomi dan politik, kita juga ada keistimewaan status. Status ini maksudnya dia hanyalah keistimewaan dari sudut status sesuatu kumpulan itu lebih tinggi daripada satu kumpulan yang lain. Baik. Walaupun dia hanya dari sudut status, tetapi juga dia memberi kesan yang boleh masuk ke dalam peringkat ekonomi dan sosial. Ekonomi dan juga politik juga. Sebagai contoh paling mudah, artikel 3 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan status agama Islam dan sebagai implikasinya segala institusi Islam itu lebih tinggi daripada status agama yang lain. Ya. Baik, itu adalah keistimewaan dari sudut status yang juga memberi implikasi politik sebenarnya. Ya. Kalau kita melihat segala litigasi, segala proses mahkamah, bahkan proses politik sekalipun yang kita dapat lihat di sekeliling kita, apakah retorik-retorik yang banyak dimainkan Perikatan Nasional juga bermain dengan perkara-perkara itu. Baik, itu adalah beberapa bentuk keistimewaan berbeza. Ya. Baik, mungkin kita hanya akan fokus kepada keistimewaan yang berbentuk ekonomi
dan juga berbentuk politik yang kita dapat lihat sebagai implikasi daripada perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Baik. Okey, sebelum kita masuk kepada proses analisis ataupun mungkin diskusi yang ingin saya bawakan, kita harus melihat dulu perbezaan antara undang-undang dan keadilan. Ya, apabila kita bercakap tentang undang-undang, kita tidak bercakap tentang keadilan. Itu perkara yang kena jelas. Ya. Dan apabila kita bercakap tentang keadilan, kita sedang bercakap tentang konsep. Dan konsep itu boleh jadi tidak berkaitan langsung dengan apakah undang-undang yang sedang sedia ada pada hari ini. Jadi, kenapa kita perlu jelas tentang perbezaan ini? Kerana ramai orang apabila bercakap terutamanya di media sosial contohnya, apabila kita tidak ada kesedaran tentang perbezaan antara undang-undang dengan keadilan, kita akan terkeliru dengan assume bahawasanya undang-undang itu adalah keadilan. Dan apabila kita assume undang-undang itu adalah keadilan, kita akan mengatakan, okey, inilah yang ada dalam undang-undang, maka inilah yang sepatutnya. Ya. Maka pendekatan yang ingin saya bawakan supaya para audiens dapat jelas di sini adalah kita akan berbincang dari sudut konsep keadilan. Dan kita tidak akan berbincang secara dan sama ada undang-undang itu relevan atau tidak, patut atau tidak, adil atau tidak, itu persoalan yang saya fikir para audiens boleh boleh buat judgement masing-masing selepas ini. Ya, baik. Okey. Jadi apabila kita telah membanding bezakan ataupun memisahkan antara undang-undang di satu sudut dengan keadilan di satu sudut, kita akan lebih jelas untuk melihat apakah itu konsep keadilan dan apakah tuntutan-tuntutan yang keluar daripada konsep itu. Kemudian baru kita boleh buat judgement adakah undang-undang kita ini adil ataupun tidak. Ya, okey. Satu lagi kenapa penting untuk kita buat perbezaan yang kita tengah buat sekarang berkenaan dengan keadilan versus undang-undang ini adalah apabila ramai sekali orang apabila melihat undang-undang, dia akan menggunakan undang-undang itu seolah-olah itulah kebenaran mutlak. Dan kita tak nak perkara itu berlaku. Okey, kerana itu akan menjadi conversation stopper. Pemberhenti kepada perbincangan. Okey. Jadi kita tak nak perbincangan berhenti di sekadar undang-undang, kerana undang-undang dengan keadilan sepanjang sejarah manusia tidak pernah sama. Ya. Manusia mahukan keadilan, betul. Semua manusia di sepanjang sejarah mahukan keadilan, tetapi untuk menterjemahkan keadilan itu ke dalam dunia yang sebenar, itu adalah cabaran yang seterusnya. Okey. Cabaran yang pertama, mendefinisikan keadilan. Cabaran yang kedua, bagaimana nak terjemahkan konsep tadi itu ke dalam dunia yang sebenar. Maka datanglah pelbagai bentuk falsafah, pelbagai nabi-nabi yang mengaku nabi dan macam-macam pemikir untuk datangkan kepada kita, okey, keadilan itu begini begini begini. Okey? Baik. Maka undang-undang itu daripada perbincangan yang pendek tadi ini, kita boleh katakan bahawa undang-undang itu adalah satu set peraturan untuk sebagai cubaan untuk menterjemahkan konsep keadilan yang telah kita yakini tadi. Okey, maka kalau kita yakin keadilan itu ABC, maka undang-undang pun dibuat untuk mencapai ABC itu tadi. Dan satu perkara yang kita perlu ingat juga dalam semua sejarah dunia, apabila undang-undang itu diwartakan ataupun dikodifikasi, dalam mana-mana undang-undang sekalipun, daripada kod undang-undang Hammurabi sampailah kepada undang-undang legalis dinasti Qin dan Han, sampailah kepada Asoka dan sampailah kepada kita hari ini, setiap daripada undang-undang itu apabila ia diwartakan, akan ada bahagian daripada undang-undang itu yang akan mengkhianati konsep keadilan. Ya, maka timbul lagi satu persoalan. Adakah undang-undang perlu untuk menjadi satu teks yang hidup
ataupun dia adalah satu statut ataupun dokumen yang memang kekal begitu dan sepatutnya lah begitu. Okey. Jika ia kekal sebagai satu statut ataupun sebagai satu dokumen yang tidak berubah, maka dalam masyarakat akan ada banyak sekali konteks yang berbeza. Maka kalau dia tidak 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 dibiarkan hidup secara tafsiran, akhir sekali kita akan hanya mengikut undang-undang tetapi kita akan selalu gagal untuk mencapai keadilan. Itu persoalan yang lain pula. Okey. Baik. Jadi poin dia apa? Poin dia mudah saja. Poin dia adalah bila kita nak bincang keadilan, kita harus bezakan antara undang-undang dengan keadilan. Ya, undang-undang adalah set peraturan dan segala tafsiran yang datang dengannya. Keadilan adalah konsep dan konsep keadilan itu berbeza dengan undang-undang yang sedia ada. Baik. Jadi maka apakah okey, jadi bila kita berbicara tentang kedudukan istimewa orang Melayu ataupun orang Melayu sebagai subset kepada Bumiputera, sebenarnya di Malaysia ini yang dapat kedudukan istimewa itu Bumiputera. Ya, yeah? Orang Melayu itu subset kepada Bumiputera. Baik, maka persoalannya adalah apakah idea di sebalik kedudukan istimewa ini? Kita dah tengok secara ringkas tadi, apakah berlatar belakang sejarah yang ringkas tentang selepas British kita ada golongan Bumiputera Melayu sebagai golongan ni antara yang paling impoverished, yang paling miskin sebagai petani, sebagai orang yang tidak ada akses ekonomi, sebagai orang yang paling kurang pendidikan di Malaya. Maka kita dapati okey, untuk membantu orang-orang yang paling miskin dan paling marginal di Malaya ketika itu, kita perlukan sesuatu untuk mereka ini naik dari sudut taraf ekonomi dan juga taraf politik. Baik. Maka itu yang pertama. Maka kita kita boleh letakkan konsep yang menjadi latar kepada undang-undang ini di balik satu konsep besar yang kita namakan sebagai affirmative action. Okey. Baik. Jadi apabila kita dah masuk ke peringkat affirmative action, kita perlu bincangkan pula kenapa affirmative action. Kenapa di banyak negara di dunia ini ada satu benda yang dinamakan sebagai affirmative action. Okey. Baik. Di banyak negara terutamanya di Amerika Syarikat dan juga di beberapa negara Eropah, okey, affirmative action merupakan satu tindakan konsep yang digunakan untuk menaikkan akses golongan marginal dan juga golongan yang kurang berkeupayaan supaya mereka ini boleh untuk bersaing secara lebih lebih baik dari sudut ekonomi dan politik. Okey, kalau dalam konteks Amerika Syarikat, salah satu affirmative action yang dalam konteks pendidikan mereka adalah ada beberapa kuota di universiti disediakan untuk orang-orang yang bukan kulit putih, contohnya. Okey, maka orang bukan kulit putih ni, orang Asia, orang kulit hitam dan sebagainya akan diletakkan dalam kuota-kuota itu. Baik. Di negara-negara sebegitu, okey, orang-orang yang minoriti, orang-orang yang minoriti selalu juga berkorelasi dengan orang-orang yang paling miskin ataupun paling kurang akses ekonomi dan politik. Kalau di Amerika contohnya, minoriti seperti orang kulit hitam, orang Hispanik, orang Asia itu merupakan orang yang paling kurang akses ekonomi dibandingkan dengan majoriti orang putih. Baik, kalau di Malaysia terbalik. Ya, kalau di Malaysia, di Malaya ketika itu belum lagi Malaysia, kita ada majoriti Melayu. Sebenarnya bukan majoriti ketika itu. Dan ini menjadikan salah satu sebab kenapa Tunku Abdul Rahman mahukan Sabah dan Sarawak masuk dan membentuk Malaysia. Tapi itu cerita lain lah. Okay. Tapi majoriti Melayu pada ketika itu merupakan golongan yang impoverished. Maka konteksnya sudah sudah berbeza. Ya. Korelasi antara minoriti-majoriti ataupun komposisi setiap etnik itu dengan akses ekonomi yang ada tidak sama antara Amerika dan juga Malaysia. Baik, itu kita layout dulu. Kenapa perlunya ada affirmative action dalam beberapa hal. Satu lagi affirmative action yang kita boleh lihat ada di Malaysia adalah bagaimana
KTM melaksanakan coach wanita contohnya, ataupun bagaimana di beberapa bahagian parking kita ada parking untuk wanita sahaja. Itu satu satu bentuk affirmative action. Kita meletakkan satu bahagian yang khas untuk satu kumpulan manusia. Baik, maka apakah logik di sebalik affirmative action? Okey. Pertama sekali, seperti tadi, kita ada untuk memastikan golongan-golongan marginal mendapat akses. Yang kedua, untuk memastikan golongan-golongan ini, yang golongan-golongan marginal juga, yang ada kemungkinan mendapat keburukan daripada pergerakan masyarakat, dapat dikurangkan keburukan yang dapat mereka, yang akan mereka dapati tadi tu, yang akan mereka hadap itu. Okey, contoh itulah logik di sebalik coach wanita contohnya, dan juga di sebalik tempat parking wanita. Okey, jadi maka poin dia adalah affirmative action. Tujuan dia adalah untuk memastikan orang yang marginal mendapat akses yang sepatutnya supaya mereka boleh mendapat keadilan. Okey, ini terma yang besar. Supaya mereka boleh menjadi lebih setara dengan orang yang tidak marginal. Okey? Baik. Dan bagaimana nak menentukan apa yang perlu dibuat untuk affirmative action? Okey, itu akan melihat kepada bagaimana kita melihat polarisasi yang berlaku. Okey, bagaimana kita memahami polarisasi. Contohnya, kalau kita katakan, okey, polarisasi ini adalah berpunca daripada golongan marginal tertentu tidak mampu untuk menampung biaya pendidikan. Maka kita buatlah benda yang dinamakan beasiswa JPA atau beasiswa MARA supaya orang-orang Melayu kampung tadi yang masih kurang akses dan kurang dan juga kurang exposure ataupun pendedahan terhadap pendidikan tinggi boleh dengan lebih mudah untuk capai akses tersebut dan mencapai dan naik dalam tangga ekonomi secara lebih setara dengan orang-orang yang tidak marginal. Okey, maka itu pokok persoalan dia adalah bagaimana kita memahami proses dan juga kesan dan juga punca polarisasi yang berlaku. Kalau dalam isu coach wanita tadi, punca polarisasinya adalah bagaimana budaya patriarki, budaya ketidakadilan gender berlangsung antara lelaki dan perempuan di Malaysia. Okey, yang menyebabkan bahaya yang akan menimpa perempuan itu lebih tinggi probabilitinya berbanding dengan bahaya yang akan menimpa lelaki. Maka disebabkan itu disebabkan logik itu, kita letakkan okey, kawasan ini khas untuk perempuan sahaja. Maka mungkin kita boleh faham setiap setiap affirmative action itu melalui apakah logik di sebalik polarisasi yang berlaku. Okey, baik. Maka itu latar belakang kenapa affirmative action yang ada. Okey. Jadi untuk memahami ini, kita perlu memahami tentang, okey, pertama sekali, apakah titik pertikaian? Titik pertikaiannya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan, kita kena faham apa itu ketidakadilan melalui apa itu keadilan. Ya, baik. Kemudian, yang kedua, bagaimana ketidakadilan atau ketidaksamarataan itu dicetuskan? Apakah logik yang melatari polarisasi yang berlaku? Ya, dan cuba untuk tackle logik itu, maka kita buatlah affirmative action yang kita tengah buat ataupun kita akan buat ataupun kita telah buat. Okey? Baik. Jadi tadi kita dah tengok kepada latar belakang undang-undang sikit. Sekarang kita dah tengok kepada konsep affirmative action dan sekarang kita akan tengok pula kepada konsep keadilan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konsep keadilan ini ialah konsep yang masih belum selesai dibincangkan. Dan mungkin tak akan pernah selesai sampai kiamat. Sebab, bagi orang-orang yang bertuhan, keadilan itu adalah benda yang divine. Mana-mana budaya bertuhan pun, dia akan melihat bahawasanya Tuhanlah yang paling adil. Okay? Dan ini for better or for worse, mungkin menyukarkan perbincangan. Sebab tidak ada sesiapa yang boleh ada exclusive access kepada apa yang Tuhan sedang fikirkan. Ya? Yeah? Baik, itu yang seterusnya. Dan kemudian kita harus faham juga bahawasanya
Bila kita bincang tentang konsep keadilan, kita sedang bincang tentang benda yang transcendent. Tentang benda yang kita harapkan boleh memberikan kebaikan kepada semua orang. Cuma masalah yang muncul sekarang adalah manusia tidak pernah sama. Ya, manusia tidak pernah sama dari sudut desire, dari sudut keperluan, dari sudut budaya, dari sudut hubungan interpersonal dan macam-macam lagi. Ya. Maka disebabkan manusia ini tidak pernah sama walaupun antara adik-beradik dan satu keluarga sekalipun, maka itu menyebabkan perbezaan dari sudut cara pandang terhadap keadilan. Ya. Maka setiap manusia akan kata A adalah yang adil untuk aku. Manusia lain pula akan kata B adalah yang adil untuk aku. Maka bergaduhlah A dengan B sampai kiamat. Okey. Jadi disebabkan itu secara teoretikal keadilan hakiki itu pegangan saya setakat ini hanyalah diketahui oleh yang transcendent, dan yang transcendent itu adalah yang tidak terikat dengan ruang dan masa. Dan kalau dalam orang yang budayanya bertuhan, dia akan kata hanya Tuhan, ya. Tetapi masalah yang muncul sekarang disebabkan kita ini dah sudah terpenjara dalam ruang dan masa, apa yang perlu kita buat, ya? Disebabkan kita sudah terpenjara, terperangkap dan tersekat dalam ruang dan masa, bukan sekat dalam ruang dan masa, dalam badan kita yang 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 berat ni, kan? Kalau audiens percaya dengan kewujudan roh dan juga jasad sebagai dua entiti, maka roh kita pun terperangkap dalam badan kita yang berat ni. Maka lebih menyusahkan kita untuk berfikir tentang perkara-perkara yang halus, yang mulus, yang tulus, sebab kata Ibn Nasir. Ya? Baik. Jadi yang seperti keadilan itu. Jadi disebabkan itu datanglah banyak filosofer, contohnya yang mungkin yang paling famous dalam bincang benda-benda transcendent ni adalah Plato. Ya, bila dibincang dalam Republik, bahawasanya dia kata filosofer adalah kumpulan yang hanya akan berfikir tentang dunia yang ideal, iaitu dunia form, ya, dunia yang tidak terikat dengan segala limitasi yang ada pada dunia kita yang kita nampak setiap hari. Yang ini dunia fenomena, dunia dunia fizikal yang kita nampak pada setiap hari. Disebabkan rasionaliti mereka adalah bergerak ke arah itu, maka mereka lah bagi Plato yang paling layak untuk menjadi pemerintah, disebabkan mereka hanya berfikir tentang kesempurnaan dunia yang sempurna tadi. Salah satu kesempurnaan tadi adalah keadilan. Ya? Baik. Jadi bagi agama-agama Abrahamik, penyelesaiannya bagi saya agak brilian, iaitu seolah-olah dalam dunia ini tidak akan ada keadilan hakiki, maka keadilan hakiki hanya akan ditentukan di depan Tuhan. Baik, ya. Jadi bagi saya penyelesaian itu agak brilian bagi agama-agama Abrahamik. Kau tak dapat keadilan di dunia, tak apa. Nanti Tuhan akan bagi keadilan kepada kau di akhirat. Okey, baik. Jadi kita balik semula kepada konsep keadilan yang kita mahukan. Okey, saya perlu bagi satu disclaimer. Disebabkan saya adalah fanboy kepada John Rawls, maka saya akan lebih cenderung kepada idea keadilan liberal seperti mana yang dihuraikan oleh Al-Sheikh Al-Rais Al-Akbar John Rawls. Baik. Okey. Dalam isu affirmative action di kalangan orang Melayu, dan adakah ia relevan dengan masa kita pada hari ini, kita dah tengok kepada logik kenapa affirmative action itu dibuat dan kenapa benda-benda seperti dasar ekonomi baru itu wujud. Okey. Kemudian kita perlu lihat juga adakah sosioekonomi orang Melayu pada hari ini merupakan keadaan sosioekonomi yang lebih baik, yang tidak lagi memerlukan affirmative action, ataupun sama sahaja, ataupun macam mana. Okey. Baik. Mungkin ada beberapa karya yang saya rasa audiens patut baca. Antara yang paling penting adalah karya daripada Dr. Mat Khalid sendiri, The Color of Inequality. Saya rasa itu bacaan wajib untuk semua orang yang nak faham tentang isu-isu ketidakadilan ekonomi dari berdasarkan kaum di Malaysia dalam zaman kita hari ini. Kemudian ada beberapa report
terutamanya report dari Bank Negara tahun 2018-2017 tentang isu-isu unemployment dan sebagainya. Ada, boleh cari di internet. Ada juga isu, ada juga report yang bertajuk Children Without yang pernah jadi viral tahun 2018 dulu berkenaan dengan urban poverty dekat Malaysia. Itu juga kita boleh baca untuk statistik, ya, untuk statistik. Maka dari sudut statistik persoalannya, adakah kita adakah masih adil untuk kita jalankan dasar memberi keistimewaan kepada orang Melayu secara ekonomi ataupun tidak? Okey, maka maka kita perlu, apabila kita melihat kepada perkara ini, okey, kesimpulan yang kita dapati daripada daripada karya-karya dan statistik yang telah saya sebutkan tadi adalah dari sudut pendapatan, ya, dari sudut pendapatan kita boleh katakan bahawa tidak banyak perbezaan antara Melayu, Cina dan India yang kita dapati pada hari ini. Maka maknanya ada Melayu, Cina, India yang dapat pendapatan yang mungkin lebih daripada 100,000 setahun. Ya. Dan banyak juga Cina dan India yang lebih kurang sama yang menduduki kedudukan M40. Dan mungkin lebih kurang sama juga Melayu, Cina dan India yang menduduki kedudukan B40. Maka dari sudut pendapatan, pendapatan ya, dari sudut pendapatan, gaji, kita boleh katakan statistiknya lebih kurang sama pada ketika ini. Okey. Tapi tapi measurement atau ukuran ekonomi bukan setakat pada pendapatan sahaja. Kita juga perlu lihat pada pemilikan dan kita juga perlu lihat pada warisan ataupun inheritance, ya. Intergenerational justice. Persoalannya antara generasi, bagaimana perbezaan dari sudut kekayaan antara setiap kaum yang berbeza. Maka itu persoalan yang lain. Okey. Maka daripada analisis Dr. Mat Khalid dalam Color of Inequality, kita dapati, oh, ini perbezaan yang besar. Ya? Kalau dari sudut pemilikan, kalau dari sudut kekayaan, ya, wealth, bukan pendapatan, kekayaan. Pemilikan yang didapati daripada warisan dan juga yang didapati daripada pemilikan harta, okey, ini kita dapati Melayu masih banyak terkebelakang. Ya? Secara statistik, Melayu masih banyak terkebelakang. Yang paling banyak, of course, retorik mengatakan Cina, memang kaum Cina banyak memiliki banyak banyak harta di sini dan juga kaum India, ya. Jadi ini merupakan satu perkara yang mungkin masih kita dapati ada ada lag ataupun ada kelembapan dari sudut bagaimana orang Melayu masih tidak catch up dengan orang-orang dari kaum lain dalam persoalan ini. Okey. Maka mungkin dari sudut itu kita dapati apa, affirmative action masih relevan mungkin, ya, mungkin masih relevan untuk memastikan okeylah kita nak tingkatkan pemilikan orang Melayu. Okey. Cuma masalah yang berlaku seterusnya adalah yang mungkin kita boleh fikirkan, adakah pemilikan yang kita katakan itu adalah pemilikan dari sudut berapa banyak harta ataupun pemilikan dari sudut berapa ramai orang dari kelas ekonomi sekian 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 yang memiliki harta tadi. Kerana masalah yang boleh jadi muncul dari sudut pemilikan adalah kalau kita katakan okey, katakan kita target pemilikan harta yang didapat yang dimiliki oleh orang Melayu sebelum tahun 2025 mungkin adalah sebanyak katalah 100 bilion. Okey. Sepanjang seluruh Malaysia ni kita kita target 100 bilion itu hanya dimiliki oleh orang Melayu, harta yang ada di Malaysia. Okey. Kalau kita target sebegitu, kita juga perlu letakkan, kita juga perlu fikirkan, adakah kita nak 100 bilion itu dimiliki oleh orang Melayu dari sudut tak kisahlah berapa orang dan siapa pun dia, ataupun kita nak pemilikan itu spread across economic levels. Ya, di apa diagih-agihkan mengikut kelompok orang Melayu yang berbeza dari sudut kelas ekonomi. Ya, itu satu lagi persoalan penting yang perlu difikirkan. Sebab selain daripada masalah pemilikan yang berbeza mengikut kaum dalam dalam analisis Mat Khalid, ada juga masalah dari sudut intra-racial inequality. Maknanya dalam satu kaum itu sendiri, inequality ataupun ketidaksaksamaan ekonomi semakin menebal.
ya, kita dapati Melayu, kita ada Melayu yang kaya gila, mungkin billionaire, okay? Dan kita dapati ada Melayu yang miskin gila, mungkin mungkin pendapatannya tak sampai 1,000 sebulan. Okay, jadi jadi satu lagi yang perlu kita fikirkan dalam dunia kita pada hari ini adalah bukan juga dari sudut interracial injustice ataupun inequality, tetapi juga dari sudut intraracial inequality. Okay. Jadi mungkin itu boleh menjadi fokus kepada perbincangan tentang affirmative action yang untuk kita move forward pada masa depan. Baik. Dan kemudian, kalau kita nak mencapai keadilan, untuk menjawab soalan dari Naim Al-Kalantani juga, adil itu apa? Kita perlu lihat kepada konsep. Ya, kita perlu lihat kepada beberapa konsep yang penting daripada philosophers. Kerana bisnes untuk mendefinisikan keadilan itu apa, tidak dapat tidak datang daripada satu ilmu yang kita namakan sebagai ilmu falsafah. Ya, baik. Sebelum ada beberapa orang yang akan mengatakan keadilan itu sudah diselesaikan oleh Islam melalui meletakkan sesuatu pada tempatnya, biar saya jawab yang itu dulu. Sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak menyelesaikan apa-apa. Kerana dia masih menimbulkan persoalan-persoalan, iaitu sesuatu itu apa, tempat itu apa, meletakkan itu apa dan bagaimana. Maka axiom meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dari konteks besar konsep keadilan tidak menyelesaikan apa-apa. Maka kita perlu melihat dengan lebih jauh dan melihat dengan lebih mendalam. Baik. Jadi disebabkan saya disebabkan kita sekarang ni hidup dalam konteks negara moden dan disebabkan pada hari ini kita berdepan dengan masalah ekonomi moden dengan ekonomi global yang semakin mendahsyat dah ditambah pula dengan COVID-19, kita berdepan dengan satu struktur ekonomi yang masih belum difahami sepenuhnya. Itu yang pertama. Kita perlu akui itu, ya. Bahkan ekonomis dan juga pemikir-pemikir filosofers masih lagi struggle untuk faham apa masalah dengan kapitalism yang kita ada pada hari ini. Okeylah, itu tak, itu satu benda yang kita kita perlu akui. Okey, yang kedua, setakat apa yang kita tahu, bagaimanakah struktur ekonomi global kita pada hari ini memberi masalah kepada golongan marginal, menambahkan polarisasi dari sudut apa? Apakah logik yang melatari semua ini? Okey. Jadi disebabkan itu mungkin mungkin sebelum kita berfikir tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, konteks sejarah perlu dibereskan dulu. Okey, konteks sejarah itu dari sudut politik, dari sudut ekonomi dan juga dari sudut sosial. Okey. Dan bagaimana segala daya politik, daya ekonomi, daya sosial ini saling berinteraksi antara satu sama lain, yang of course menjadikan semua benda lebih complicated. Okey. Baik. Kemudian untuk menjawab sama ada konsep keadilan apa yang perlu kita gunakan, dan disebabkan saya adalah big fan bagi Rawls, maka saya akan mulakan dengan andaian-andaian Rawlsian. Ya, andaian-andaian Rawlsian yang saya maksudkan adalah pertama sekali apa yang kita nak capai melalui keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial ni, apa yang kita nak capai? Ya, maka apa yang kita nak capai adalah kita nak mencapai satu keadaan di mana manusia, manusia, manusia yang rasional, yang sama-sama rasional ini dan dilahirkan secara bebas dan setara, free and equal ini, boleh menggunakan kebebasan yang ada secara setara. Ya, dan kesetaraan yang dimaksudkan di sini bukanlah kesetaraan dari sudut gaji yang sama, bukan. Bukanlah kesetaraan dari sudut semua orang ada harta yang sama, bukan. Ya. Tetapi kebebasan untuk participate dalam pasaran, kebebasan untuk melakukan apa-apa aktiviti ekonomi, kebebasan untuk partisipasi dalam politik boleh dijalankan secara setara antara semua warga negara. Maka saya melihat itulah aspirasi keadilan yang wajib dicapai dalam negara moden. Ya, baik. Tetapi untuk capai ke sini, apakah konsep-konsep yang perlu ada? Ya.
Pertama, kita harus akui wujudnya marginalisasi, wujudnya polarisasi yang menyebabkan ada kumpulan-kumpulan yang tidak boleh participate. Ya, yang bukan tidak boleh participate, mereka ada ruang untuk participate tetapi mereka tidak mampu untuk participate. Ya. Baik. Kemudian selain daripada tidak mampu untuk participate, kita juga perlu fikirkan tentang adakah ketidakmampuan itu disebabkan oleh mereka tidak memiliki sarana ekonomi ataupun mereka memiliki masalah-masalah lain yang menyebabkan mereka tidak boleh untuk dapat sarana ekonomi tadi. Okey, jadi semua masalah ini perlu lay down dulu, perlu letakkan dulu, barulah kita boleh fikirkan, okey, apa yang boleh kita apa yang boleh kita buat. Baik. Jadi kalau kita dah bersetuju bahawasanya ada masalah dari sudut partisipasi. Okey, kalau di Malaysia ini kita ada sebagai contoh yang boleh kita lihat dengan sangat jelas, iaitu bagaimana orang-orang, kalau orang-orang yang duduk di bandar dengan orang-orang yang duduk di luar bandar, okey, dari sudut exposure terhadap peluang-peluang pengajian tinggi. Sebagai contohlah ya, sebagai contoh. Exposure terhadap peluang-peluang pengajian tinggi. Untuk orang yang berada di bandar, exposure itu lebih banyak dari sudut segala interaksi sehari-harian di bandar, segala benda yang dia nampak bila dia keluar, apa yang cikgu-cikgu dia tahu di sekolah, apa yang kawan-kawan dia boleh cakap dekat dia di sekolah. Jadi exposure itu lebih tinggi. Okay? Dan bagi orang-orang di luar bandar, disebabkan kurang exposure ini, okay, maka dari sudut peluang untuk participate dan juga untuk mendapat tempat di pendidikan tinggi, kita dapati ada perbezaan dekat situ. Okey? Dari sudut maklumat yang tidak setara antara orang luar bandar dengan orang bandar. Okey, anda boleh, kita boleh berhujah mengatakan bahawa oh tak juga, sekarang semua orang ada internet. Mungkin betul sekarang semua orang ada internet, tetapi berapa ramai orang lepasan sekolah yang sebenarnya mendapat maklumat tentang pengajian tinggi melalui internet. Ya, itu juga satu mungkin polarisasi maklumat yang berlaku. Okey, baik. Maka apabila kita sudah dapati, okey, ada perbezaan dari sudut akses kat sini. Okey, dari sudut peluang. Okey, maka untuk memastikan semua orang ini boleh participate secara free and equal, kita melihat kita perlu lihat, okey, apakah konsep yang kita boleh jalan, yang kita boleh persetujui supaya mereka ini boleh mencapai keadilan. Supaya mereka ini boleh ada peluang partisipasi yang lebih equal, yang lebih setara, dan mereka boleh bersaing dengan lebih, dengan setara sebagai manusia yang setara. Dan siapa yang menang dalam persaingan itu, dia menang persaingan itu dengan cara yang adil. Okey. Maka saranan daripada Syekh Al-Kabir John Rawls dalam teori keadilan di konsep yang kedua adalah kita harus ada satu bentuk skim pengagihan apabila orang yang di bawah mendapat mendapat bantuan yang paling tinggi, dan satu lagi sub konsep di bawah itu adalah fair equality of opportunity ataupun kesamarataan peluang yang adil. Okey, mungkin dalam konsep ini kita boleh katakan, okey, affirmative action, kita boleh menterjemahkan konsep fair equality of opportunity. Yakni ada manusia yang ada masalah untuk berpartisipasi disebabkan keadaan sosial, disebabkan latar belakang, disebabkan sejarah hidup, disebabkan pelbagai lagi masalah yang menyebabkan polarisasi, dia tak boleh keluar daripada marginalisasi itu. Okey, maka basic structure of society perlu mengambil inisiatif untuk mereka ini mendapat sesuatu, dan mereka ini boleh untuk menggunakan benda yang mereka dapat itu supaya nanti apabila bersaing dengan orang yang tidak marginal, mereka akan boleh bersaing dan menang secara adil. Okey, masalah dengan filosofer adalah mereka tidak bagi tahu. Okey, ini akan menuntut kepada polisi yang sekian sekian sekian. Tidak ada. Ya. Jadi pada pendapat saya, kalau di Malaysia,
Ya, kalau di Malaysia mungkin kita boleh katakan, okey, kerajaan buat affirmative action untuk orang-orang yang marginal supaya mereka ini ada peluang untuk partisipasi. Okey. Cuma persoalan yang muncul sekarang ini adalah adakah masih relevan untuk memberi affirmative action berdasarkan keanggotaan seseorang dalam satu kaum tertentu. Ya. Jadi itu satu perkara yang mungkin boleh kita fikirkan dan kita lihat statistik secara lebih detail. Sebab kalau kita hanya melihat kepada statistik yang sedia ada, mungkin kita boleh katakan bahawa okey, keadaannya tidak sesimpel itu. Keadaannya tidak simpel dengan mengatakan Melayulah yang paling marginalized, maka Melayulah yang sepatutnya dapat segala affirmative action yang ada untuk memastikan keadilan antara Melayu dengan kaum-kaum lain. Okey. Kita dapati keadaan sekarang lebih kompleks dan lebih jauh lebih complicated setakat yang statistik yang ada. Ya, bukan setakat interracial inequality tetapi juga intraracial inequality. Bahkan bukan setakat interracial dan intraracial tetapi juga bagaimana kita ada stream pendidikan yang berbeza dalam dalam negara kita pada hari ini menghasilkan peluang yang berbeza pula. Dan ini juga bukan lagi sangat strict berdasarkan kaum masing-masing. Ya. Jadi kalau kalau saya nak beri satu jawapan yang awal pada ketika ini sebab saya belum ada jawapan final tentang perkara ini. Kita masih perlukan sangat banyak statistik untuk buat keputusan. Ya. Dan mungkin jawapan awal daripada saya adalah kita perlu berubah daripada satu affirmative action yang strictly berdasarkan keanggotaan kaum. Kerana keanggotaan kaum tidak lagi boleh menjadi kayu ukur yang reliable, yang andal ataupun yang jitu berkenaan dengan siapa yang perlukan bantuan. Itu masalah yang mungkin bagi saya dari sudut keistimewaan Bumiputera yang ada. Ya. Jadi, maka untuk bergerak ke depan bagaimana? Untuk bergerak ke depan, kita perlukan lebih banyak statistik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlukan lebih banyak perbincangan tentang adakah affirmative action dengan model sedia ada, yakni memberi biasiswa, yakni memberi kuota dalam pendidikan, kuota dalam perkhidmatan awam dan sebagainya, dan juga memberi kuota tender lah, macam-macam lagi kuota ni, adakah itu model yang reliable? Ataupun kita perlukan model-model yang lain yang boleh kita terokai supaya masalah keadilan antara manusia dalam negara moden yang kita hidup pada hari ini boleh diselesaikan. Okey. Jadi sebagai kesimpulan awal daripada perbincangan kita dah lebih kurang 45 minit selepas kita bermula. Mungkin sebagai kesimpulan awalnya adalah okey. Sebelum kita bermula, kita perlu persetujui dulu. Pertama, daripada statistik yang lebih lengkap, adakah benar kita polarisasi kita dilatari berdasarkan kaum? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kalau kita boleh establish, okey, polarisasi kita memang berdasarkan kaum, okey? Maka persoalan yang seterusnya adalah adakah model affirmative action yang ada setakat ini boleh membantu menyelesaikan masalah polarisasi itu. Okey. Setakat yang kita lihat pada hari ini, kita sedang menuju kepada model polarisasi yang berbeza. Bentuk yang berbeza. Ya, bukan lagi strictly berdasarkan kaum. Okey. Jadi, kita perlukan lebih banyak perbincangan sebegini. Jadi, saya harap apa yang telah saya layout pada malam ini boleh bukan menjadi satu jawapan yang final tetapi menjadi lebih cetusan-cetusan dan juga menimbulkan lebih banyak persoalan untuk audiens bertanya, mencari jawapan dan juga mungkin menulis dengan lebih banyak tentang perkara ini. Okey. Dan selain daripada itu mungkin saya boleh kalau saya nak dengan tak malunya mempromot diri saya menulis buku Perihal Keadilan. Kalau yang belum baca saya sarankan untuk baca. Buku ini merupakan satu penerokaan terhadap teori-teori keadilan yang besar dalam kalangan ahli-ahli falsafah moden. Okey, kalau ada yang berminat nak beli boleh PM kepada saya ataupun boleh pergi ke website Gerak Budaya untuk beli secara online.
Dan buku ini seperti mana yang telah saya bentangkan semalam kepada kawan-kawan dari Indonesia. Buku ini bukan juga satu statement yang final tentang apa itu keadilan. Kerana penerokaan kita masih lagi scratch the surface. Kita masih scratch the surface. Kita banyak lagi perkara yang perlu kita fikirkan tentang adil ataupun tidak adil. Ya. Dan ini masih masih permulaan kepada perjalanan saya yang panjang untuk cuba menjawab persoalan apa itu keadilan. Setakat ini saya tidak tahu apa itu keadilan. Ya. Sebab saya masih lagi mencari. Cuma mungkin apa untuk penonton-penonton sekalian, kenapa saya sarankan untuk baca buku saya adalah saya nak para penonton juga participate dalam perbincangan dan juga dalam debate yang debate di peringkat teoretikal. Okey. Politik di Malaysia ini kita politik di Malaysia satu lagi masalahnya kita kita malas nak bergerak ke arah teoretik dan ke arah teoretikal. Itu masalah satu lagi. Kita selalu berhenti setakat, oh siapa menang pilihan raya, oh kerajaan dia ni macam mana, oh manifesto dia macam mana. Tetapi idea di sebalik polisi, idea di sebalik undang-undang yang digubal contohnya, apakah nilai-nilai moral yang at stake dalam setiap perbincangan polisi itu, kita jarang-jarang bincangkan. Disebabkan itu kita ada banyak sekali masalah, banyak sekali polisi yang nampak cantik tetapi sebenarnya tidak adil. Okey, jadi itu mungkin kita boleh apa? Kita boleh banyakkan perbincangan yang sebegini dan saya alu-alukan audiens untuk bertanya soalan atau memberikan komen. Jadi jom kita tengok apakah soalan dan juga komen yang ada. Okey. Soalan pandangan daripada Dr. Wong Chin Huat, saudara Hazman, affirmative action berasaskan etnik mempunyai rasional pada peminggiran meretasi generasi. Betul, saya setuju. Atas logik itu, kerana nenek moyang orang hitam di Amerika dan golongan untouchable di India telah dianiayai, zuriat mereka bermula pada titik permulaan yang lebih kebelakangan daripada yang lain. Dan affirmative action bermakna untuk mengurangkan kesan peminggiran meretasi generasi. Hubungan zuriat itu menjadi penting. Kalau kita lihat kumpulan sasaran dimanfaati oleh Perkara 153, anak-anak negeri Sabah dan Sarawak menepati logik operasi zuriat dalam affirmative action yang menjadi piawaian. Perkara 161A yang mentakrifkan anak-anak negeri menyatakan secara jelas seorang anak negeri Sarawak mesti berketurunan daripada salah satu daripada 26 suku kaum, termasuk Melayu Sarawak, manakala seorang anak negeri Sabah mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang datuk atau nenek anak negeri. Okey, maka persoalan yang ditimbulkan dalam 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 apa komen daripada Dr. Chin Huat ni adalah satu 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 benda yang yang sebenarnya merupakan logik yang yang menjadi latar kepada Perkara 153. Dan ya, saya dan memang saya setuju dengan dengan apa yang disebut dekat sini. Okey, akan tetapi kehendak zuriat ini tidak tertonjol. Ui, panjangnya. Okey, so kita baca dengan pelan-pelan lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Chin Huat. Komen daripada Dr. Chin Huat adalah berkenaan dengan logik operasi di belakang affirmative action yang melihat kepada pentakrifan Melayu. Dan dan memang pun sebenarnya kita dari sudut secara praktikal pada ketika ini kita memang bergerak dengan logik ini. Dengan logik gabungan sosial kelompok. Okey. Maka disebabkan kelompok itu ditakrifkan dalam undang-undang, maka kelompok itulah yang dapat. Jadi jadi saya rasa sebab itu saya timbulkan persoalan daripada awal tadi.
kenapa adanya affirmative action? Ya, adakah disebabkan kelompok tertentu ataupun disebabkan maksud saya keanggotaan dalam kelompok tertentu ataupun disebabkan untuk menyelesaikan masalah marginalisasi dan polarisasi antara kelompok satu kelompok dengan kelompok yang lain. Okey. Okey. Saya sebenarnya senada dengan Dr. Chin Huat setakat ini. Ya, saya senada dengan Dr. Chin Huat. Saya pun belum jumpa justifikasi logik kelab sebagai asas affirmative action. Disebabkan itu, datanglah kesimpulan awal saya tadi yang mengatakan bahawa affirmative action yang ada setakat ini sedang menimbulkan masalah dari sudut keadilan kerana kita tidak melihat kepada apakah logik di sebalik polarisasi yang berlaku. Apapun, terima kasih kepada Dr. Chin Huat. Okey. Okey, mari kita lihat komen-komen lain. Okey, soalan daripada Iqbal Haras. Sesetengah orang Melayu sudah mula menganggap hak mereka ada hak sebagai peribumi asal. Okey, mereka dah bagi kaum bukan Melayu kekal dengan budaya, jadi rakyat di tanah mereka sebagai balasan akui keistimewaan mereka. Apakah pandangan Tuan? Okey, sebagai disclaimer juga, disebabkan saya cenderung kepada teori keadilan Rawls, saya melihat pandangan ini sebagai pandangan yang saya tidak setujulah. Kerana pertama sekali, apakah logik di sebalik orang Melayu mengatakan kami dah bagi kepada orang Cina, orang India dan sebagainya duduk di sini, duduk di tanah kami. Okey. Maka yang pertama sekali, logik ini adalah logik kontrak. Maknanya ada orang dari tempat lain datang ke tempat kita, lepas tu buat satu perjanjian, okey, aku bagi engkau duduk sini dan kau kekal dengan cara engkau, tapi engkau kena akui ada benda yang istimewa untuk aku lebih daripada engkau. Okey. Logik kontrak lah. Logik kontrak kan maknanya perjanjian, ya. Yeah? Persoalan yang yang penting yang perlu kita pertanyakan di sini adalah pertama sekali, adakah kontrak yang dikatakan kontrak sosial yang berlaku antara Melayu, Cina, India dan lain-lain itu benar-benar berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ia benar-benar berlaku, adakah detail kepada kontrak itu yang difahami pada ketika kontrak itu dijalankan adalah seperti mana kita fahami pada hari ini terhadap kontrak itu? Okey, maka itu yang seterusnya. Dan yang ketiga adalah jika kontrak itu betul ada dan jika kontrak itu pun memang benar antara semua Melayu, semua Cina dan semua India memang ada macam tu, apakah hujah-hujah moral untuk mengatakan bahawa kontrak itu masih perlu terpakai kepada kita pada hari ini? Maka ada banyak lagi persoalan yang kita boleh timbulkan terhadap adakah relevan untuk menggunapakai kerangka kontrak untuk memahami antara kumpulan-kumpulan kaum yang berbeza di Malaysia. Okey, ataupun kalau kita nak bergerak kepada kerangka lain, apakah kerangka-kerangka lain yang boleh digunakan? Maka itu saya fikir persoalan yang perlu difikirkan bukan sahaja oleh orang undang-undang dan orang sejarah. Ini juga satu masalah di Malaysia pada pendapat saya. Kalau kita nak bincang tentang isu polisi, tentang isu polisi, isu perkauman, isu undang-undang, kita akan banyak bincangkan daripada sudut, okey, undang-undang kata macam mana? Pertama. Kedua, sejarah yang telah berlaku macam mana? Tetapi kita jarang bincangkan, okey, secara normatif, apakah tuntutan daripada konsep keadilan untuk kita capai? Supaya undang-undang yang sedia ada itu, kita boleh jadikan sebagai satu teks yang hidup, yang kita boleh terjemahkan secara tuntutan keadilan yang kita boleh dapati daripada perbincangan konsep. Ya, nah, itu yang kita masih belum ada di Malaysia. Mungkin mungkin kita audiens yang ada pada hari ini, kita boleh rancakkan lagi perbincangan dari sudut konsep. Ya, perbincangan dari sudut konsep yang tentang konsep keadilan, tentang konsep melangkaui
model kontrak tadi, model apa lagi yang kita boleh gunakan untuk memahami hubungan antara kaum dan sebagainya. Okey. Nah, so kalau pada pendapat saya, kenapa kita kurang perbincangan tentang konsep disebabkan kita di Malaysia ini kita tidak pernah ada perbincangan serius tentang falsafah. Itu satu. Itu lagi satu. Ya. Perbincangan serius tentang falsafah yang berbincang tentang okey, apa itu kebaikan, apa itu keadilan, apa itu keharmonian, apa itu dan macam-macam lagi. Okey. Disebabkan kita tak benar-benar melihat kepada konsep-konsep ini, maka akhirnya kita akan assume. Semua benda kita akan assume. Assume, assume, assume. Lepas tu kita akan bergerak atas assumption. Sama macam, samalah macam isu jata negara baru-baru ini. Apabila keluar buku Rebirth itu dan menjadi kontroversi disebabkan kulit muka depannya yang dikatakan menghina jata negara, kita semua bergerak atas assumption. Kita semua bergerak atas andaian. Orang yang marah-marah dan mengecam buku itu mengatakan, oh inilah dia menghina jata negara. Orang yang membela buku itu pula mengatakan, oh ni sebenarnya seni. Masalahnya, pertama, perkataan dan konsep penghinaan itu tidak pernah didefinisikan. Tidak pernah ada pun perbincangan apa itu penghinaan, apa itu hina. Yang kedua, orang yang membela buku pula akan mengatakan, ini seni, kita perlu beri kebebasan seni. Maksud seni pun kita tidak takrifkan. Jadi takrif-takrif ni, konsep-konsep ni datang dari mana? Ini semua perbincangan falsafah. Disebabkan kita tak pernah serius dengan perbincangan konsep, akhirnya orang yang lebih kuat lah yang akan menang. Yang lebih kuat bukan yang bukan yang lebih kuat bukan bermaksud lebih pandai, tapi bermaksud lebih banyak sokongan politik dan bermaksud yang memegang segala alat-alat kekuasaan. Alat-alat kekuasaan contohnya polis, penguatkuasaan undang-undang, dialah yang akan menang. Okey, walaupun dia memegang pendapat yang paling bodoh, tetapi disebabkan dia memegang alat kekuasaan, dialah yang menang. Sebab itu, kita dapati walaupun tak pernah ada diskusi kritis dan serius, akhirnya kita dapati penerbitan buku ini mula dibungkam. Kan? Buku ini mula dirampas dan sebagainya. Konten buku itu pun tak pernah dibincangkan secara serius. Akhir sekali, siapa yang rugi? Rakyat Malaysia secara keseluruhanlah yang rugi. Okey, mari kita meneruskan. Okey, kita ada daripada Dr. Sahul. Dr. Sahul HM. Okey, panjang. Kita kita baca secara secara pelan-pelan. Okey, terima kasih kepada Dr. Sahul. Dan memang pun kalau kita baca dalam perbincangan Perlembagaan Malaysia, memang ada dibincangkan dan juga dalam perbincangan tentang DEB contohnya. Memang kalau kita cari pun memang ada dibincangkan tentang okey, sepatutnya perkara-perkara affirmative action ni adalah tertakluk kepada masa. Dan dia sepatutnya berubah mengikut kesesuaian semasa. Cumanya bila menjadi isu, menjadi isu sorong tarik orang politik, akhirnya dia dianggap sebagai satu iron law. Dia dianggap sebagai satu ketetapan yang wajib diikut. Kalau tak ikut berdosa. Maka dan memang perbincangannya begitu. Cuma ialah ada banyak scholars. Contohnya yang baru saya translate ni, Tamim Mustafa, bincangkan tentang bagaimana sebenarnya politik popular mempengaruhi undang-undang. Kita selalunya kita assume kata undang-undang ni adalah satu benda yang pristine, yang sacred, yang suci, yang masyarakat ni profane, kan? Masyarakat ni sebenarnya mengikut undang-undang. Undang-undang tu suci, kitab suci, apa perlembagaan kita tu sebenarnya satu benda, satu kitab yang wahyu lah. Okay? Senang cakap. Tapi satu perkara yang mungkin kita masih kurang bincangkan juga di Malaysia adalah kita selalu bincang politik kena ikut undang-undang. Undang-undang Malaysia kata macam ni, orang politik kena buat ikut undang-undang. Tapi kita jarang bincangkan realitinya bagaimana proses politik mempengaruhi undang-undang. Bukan setakat mempengaruhi undang-undang secara teks,
tetapi mempengaruhi bagaimana bagaimana andaian-andaian yang kita gunakan ketika mentafsir teks undang-undang. Dan juga, dan ini buku yang saya baru translate tu, yang insya-Allah akan keluar tahun ni. Saya pun tak tahu penerbit Gerak Budaya akan keluarkan bila. Bila dia bincang tentang maksud perkara tiga perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, ya. Tahun 1950-an, 60-an, 70-an, perkataan ini, frasa itu difahami dengan cara berbeza berbanding dengan 80-an, 90-an, dan juga 2000, dan juga pada hari ini, ya. Dan didatangkanlah banyak perbincangan politik, hansat parlimen, dan juga court cases, kes-kes di mahkamah untuk yang membincangkan berkenaan dengan perkara tiga perlembagaan dan bagaimana kes-kes mahkamah pada tahun 70-an, 80-an, 2000 nadanya berbeza bila bincangkan tentang perkara tiga. Maka itu saya rasa satu perkara lagi yang kita boleh rancakkan perbincangan. Macam mana sebenarnya undang-undang kita, okey, bukan kita saja, satu dunia ada apa fenomena begini. Okey, saya nak kata isu tapi bukan isu sangat, fenomena. Ada fenomena begini. Undang-undang itu bukan satu benda yang pristine, bukan satu benda yang tidak dicemari apa-apa, bukan satu teks yang sebenarnya teks itulah apa, dari teks itulah datang benda yang kita ikut. Tak, tapi cara fikir masyarakat itu, retorik politik, bagaimana pemikiran popular masyarakat sebenarnya mempengaruhi cara undang-undang dibuat dan cara undang-undang ditafsir. Okey. Maka untuk mungkin untuk menjawab soalan Iqbal Haras juga tadi adalah apabila bangkitnya right wing di kalangan orang Malaysia, maka tak mustahil kita akan dapati selepas ini tafsiran terhadap undang-undang kontroversi akan mengikut jalur right wing juga. Okey. Maka itu satu benda yang tidak mustahil sebenarnya dari sudut pentafsiran undang-undang. Okey. Adakah lebih baik untuk soalan daripada Dr. Sahul? Saya belum jawab sebenarnya. Saya bagi komen terhadap komen doktor tadi. Adakah lebih baik untuk kita cadangkan atau wacanakan kehendak menambahkan satu klausa bagi mencapai maksud ringkas keadilan dalam konteks ini, iaitu semua yang memerlukan bantuan dibantu, bukan berdasarkan identifikasi kaum. Terima kasih. Okey. Saya hanya boleh bagi komen berdasarkan orang yang belajar falsafah, tapi saya tak boleh bagi komen sebagai pengamal undang-undang sebab saya bukan dalam bidang undang-undang. Komen saya sebagai seorang yang belajar falsafah adalah mungkin ini satu cadangan yang baik. Ya. Tetapi juga kita perlu ingat kalau kita letakkan klausa ini dalam undang-undang, kita tengah meletakkan dia sebagai satu lagi orang kata apa? Satu lagi potensi untuk dikambing hitamkan pada masa depan. Dikambing hitamkan ni maksud maksud dia macam ni. Maksud dia, okey, kita letak satu benda sebagai undang-undang. Nampak innocent lah benda tu. Tapi over time akan tafsiran terhadap benda tu akan mengikut apakah sentimen yang muncul pada ketika itu. Okey? So mungkin satu cadangan yang baik, tetapi juga kita harus akui boleh jadi pada masa depan akan ada kecenderungan untuk tafsirkan klausa yang innocent tu dengan cara yang pervert. Okey, contoh yang saya boleh bagi yang yang juga berlaku dalam undang-undang Malaysia adalah apabila pada tahun 1980-an Kerajaan Mahathir waktu tu telah menambah klausa 1211A dalam perlembagaan Malaysia. Iaitu senang cakap macam nilah. Senang cakap semua benda yang ditetapkan, bukan semua benda, benda-benda yang ditetapkan oleh mahkamah syariah tidak boleh dibatalkan di mahkamah-mahkamah yang bukan syariah, mahkamah sivil lah. Okey, quote unquote. Okey, jadi nampak innocent. Ya, yeah? Nampak innocent pada ketika itu. Dan kalau kita tengok hansat Dewan Rakyat dengan hansat Dewan Negara yang meluluskan pindaan itu pun memang memang bagus lah. Memang macam, okey, kita nak memastikan kesucian mahkamah syariah, which is a good thing. Okey, dan kita nak memastikan tidak ada percanggahan antara bidang kuasa mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Also a good thing. Satu benda yang bagus. Kan? Tetapi over time, okey, mengikut peredaran masa,
dengan litigasi-litigasi yang berlaku sepanjang 20 tahun benda itu wujud, dan mengikut apa retorik-retorik politik daripada bukan setakat orang politik tetapi juga apa NGO-NGO, parti-parti tertentu, dan juga sentimen sentimen popular. Akhir sekali kita dapati klausa itu banyak digunakan untuk menghasilkan beberapa apa keputusan-keputusan mahkamah yang pada pendapat orang yang mengaji falsafah, kita katakan mungkin ini adalah satu keputusan yang tidak berapa adil, ya. Tetapi disebabkan undang-undangnya sebegitu dan juga tafsirannya sebegitu, maka itulah yang akan keluar. Okey. Jadi saya fikir apa yang Dr. Sahul cakap tadi secara konsepnya, saya kata mungkin cadangan yang bagus. Tetapi akan ada kebarangkalian-kebarangkalian pada masa depan. Klausa yang ditambah ini pun akan ditafsirkan secara pervert untuk memberi kelebihan kepada kepada kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Baik. Seterusnya, soalan daripada saudara Amir Zainal Abidil. Panjang juga. Okey, kita baca secara pelan-pelan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Amir. Okey. Saudara mengatakan, okey, peringkat pertama saya akan baca dulu sebab sebab saya perlu respon sikit kepada statement itu. Saudara mengatakan bahawa apabila kesemua orang diberi peluang sama rata dan bersaing dalam pasaran, maka siapa saja yang menang, maka dia telah menang secara adil. Okey, saya tak sebut macam tu tadi. Kalau dengar balik daripada awal, saya sebut ini yang dalam perenggan ini adalah konsep meritokrasi. Ya, konsep meritokrasi yang tidak dipersetujui oleh Rawls, dan saya juga tidak mempersetujui dengan konsep meritokrasi kerana masalah meritokrasi adalah tidak melihat sejarah. Tidak melihat sejarah orang itu apabila dia mendapat kelebihan, sesuatu kelebihan dalam pasaran untuk dia bersaing. Baik, jadi untuk respon pada perenggan pertama saudara, saya tidak bersetuju dengan perkara ini. Yang saya bersetuju adalah apabila setiap manusia untuk sebelum dia bersaing secara sama rata dengan orang lain, sejarah dirinya itu perlu diambil kira dahulu. Maka apabila dia masuk ke dalam persaingan itu, dia sudah pun ada kemampuan dari sudut sosioekonomi untuk dia bersaing, dari sudut akses juga untuk dia bersaing secara benar-benar sama rata dari sudut kemampuan. Okey, maka itu yang disebut oleh Rawls sebagai fair equality of opportunity ataupun kesamarataan peluang yang adil. Okey, kemudian perenggan seterusnya dalam dan juga persoalan daripada saudara Amir adalah adakah adil kalau kontraktor, contohnya kontraktor orang Cina ataupun peniaga Cina hanya akan bagi supply dengan harga murah kepada orang-orang Cina sahaja, orang Melayu kepada orang Melayu sahaja, India kepada India sahaja dan sebagainya. Of course. Dari perspektif konsep keadilan yang setakat ini saya dapati kita boleh pegang, ini juga adalah satu bentuk ketidakadilan, ya. Apabila kelompok menjadi pertimbangan untuk satu-satu peluang diberikan kepada mana-mana peluang ekonomi. Jadi mungkin apa mungkin perkara mungkin untuk menyelesaikan perkara ini untuk menyelesaikan perkara ini adalah perlunya ada beberapa polisi. Saya pun tak tahu polisinya bagaimana. Okey, kita boleh fikirkan bersama-sama. Perlunya ada beberapa polisi untuk disrupt supply chain ini. Okey, untuk memastikan bahawasanya okey, semua supplier perlu pastikan bahawasanya apa dia berikan kepada yang paling layak, bukan saya, bukan 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 hanya kepada kaum tertentu sahaja. Okey, mungkin kita boleh katakan polisi yang boleh kita buat sebegitu. Okey, cuma ialah dia akan menjadi ideal
dan saya masih belum boleh fikir apa yang boleh kita buat kat situ. Of course, saya setuju dengan mungkin saudara juga menganggap benda ni tak adil dan saya juga menganggap benda ni tak adil. Sebab sepatutnya kita membuka ruang kepada kepada persaingan yang sepatutnya sama rata. Tetapi persaingan yang dibuat di sini adalah persaingan yang tidak sama rata yang disebabkan oleh banyak faktor sebenarnya. Salah satu faktor adalah perkauman, of course. Okey, saudara Iqbal. Jika dari segi politik, orang Melayu memandang mereka harus jadi dominan dominan, adil atau tidak pada pandangan tuan? Dominan dari sudut apa? Dominan dari sudut politik atau dominan dari sudut ekonomi ataupun dominan dari sudut sebab bila kita fikir dominan ya, kita ada banyak banyak bentuk dominance. Adakah dominan dari sudut politik yang orang Melayu sahaja yang banyak pegang kekuasaan ataupun dari sudut ekonomi orang Melayu sahaja yang banyak kaya ataupun dominan dari sudut intelektual boleh tak? Orang Melayu saja yang banyak melahirkan profesor dan penulis dan sebagainya. Okey. Okeylah, saya assume soalan ni adalah dominan dari sudut politik dan ekonomi. Okey. Sebab nak filosofis banyak-banyak sangat pun mungkin bukan bukan tujuan pada soalan ni. Okey. Saya assume soalan ni merujuk pada dominans politik dan ekonomi. Okey. Pada pendapat saya setakat ini, untuk mencapai dominans dari sudut identiti maksudnya keanggotaan dalam sesuatu kaum, saya berfikir bahawa ini satu yang tidak adil. Okey, dia ada dua peringkat tau, peringkat individu dan juga peringkat politik. Kalau dari sudut individu, kita tak boleh nafikan kita ada special affinity kepada kelompok-kelompok yang kita anggotai. Okey, contohnya kalau kita lahir dalam kalangan orang Melayu Islam, kita akan lebih ada sayang yang lebih kepada kelompok Melayu Islam berbanding dengan kelompok-kelompok lain. Itu satu benda yang natural, ya. Mungkin nak jawab datang dari mana, mungkin kita kena pergi balik kepada evolutionary psychology, ya kot. Okey. Daripada zaman kita berevolusi daripada binatang dulu, mungkin mungkin kita mewarisi sifat-sifat binatang yang buak-buak, kita tak tahu. Ha, mungkin. Okey, itu kena tanya evolutionary psychologist. Kenapa kita ada special affinity terhadap kumpulan kita. Okey? Ha. Mungkin kalau kalau kita apa menganggotai kelab pencinta hamster contohnya, kita akan rasa lebih sayang kepada golongan pencinta hamster berbanding dengan golongan-golongan lain. Okey, so itu dari sudut individu. Okey, tapi dari sudut politik maksudnya dari sudut overarching policy yang akan regulate sosio ekonomi setiap manusia, pada pendapat saya, kalau idea dominance mengikut kelompok itu dijadikan dasar, dia sudah tidak adil lagi. Kerana apa? Kerana dia tidak menganggap manusia sebagai manusia. Dia menganggap ada manusia yang harus diberikan sesuatu yang lebih hanya disebabkan keanggotaan dalam satu-satu kelompok yang dikatakan bangsa. Ya. Dan tidak ada sebab moral untuk meletak tidak ada sebab moral untuk meletakkan kelebihan dari sudut itu. Okey? Maka of course ada yang akan mengatakan, okey, kalau macam tu nanti semua orang akan semua orang, kita tak fikir pasal kaum tapi semua orang lain akan fikir pasal kaum. Jadi semua orang lain akan bagi lebih pada kaum masing-masing dan sebagainya. Respon saya adalah saya bukan setakat bercakap kepada orang Melayu, saya juga bercakap kepada orang yang bukan Melayu bahawasanya kita harus tinggalkan fikiran yang sebegitu di peringkat politik. Kalau di peringkat individu, mungkin kita tak boleh lari daripada cara fikir yang sebegitu disebabkan mungkin psikologi kita terbina begitu. Okey. Atikah Abdul Aziz, apa pendapat tuan terhadap argumen yang mengatakan memandangkan orang bukan Melayu telah memegang kuasa ekonomi adalah sangat penting bagi orang Melayu untuk memegang atau mendominasi kuasa politik at all costs supaya kita dapat mengimbangi agihan kuasa dalam negara ini? Okey,
Terima kasih. Soalan ini bagus dan memang ada banyak sentimen di media sosial yang bercakap tentang perkara ini. Apa disebabkan China dah ramai kaya, jadi Melayu lah kena banyak jadi orang-orang politik yang pegang jawatan yang tinggi. Okey. Dua peringkat. Pertama peringkat real politik, yang kedua adalah peringkat konsep. Peringkat real politik mungkin boleh. Mungkin kita harus akui hakikat itu bahawasanya untuk mengimbangi kuasa satu kelompok, kita harus kelompok yang lain juga yang ada kuasa. Basically klasik klasik realist political talk lah kan, untuk ada balance of power. Depa ada kuasa dekat politik, kita kena ada kuasa dekat ekonomi. Ya, mungkin macam tu. Itu dari sudut real politik. Ya, dari sudut real politik. Tetapi kalau kita nak bergerak dengan lebih jauh, saya tidak bersetuju untuk melihat perkara itu kerana kita sedang assume masyarakat sebagai zero sum game. Kita sedang assume masyarakat sebagai kalau hang dapat ekonomi, aku tak boleh bagi hang dapat politik sebab aku tak akan dapat apa-apa. Kan? Yang kita perlu fikirkan sekarang adalah baik di peringkat konsep ya, ni di peringkat konsep. Yang perlu kita fikirkan sekarang adalah kalau benar mengikut statistik satu kelompok itu menguasai ekonomi, macam mana nak pecahkan penguasaan itu supaya dia tidak didominasi kelompok itu? Dan nak bergerak ke arah mana? Pemecahan ini nak bergerak ke arah mana? Kita nak bergerak ke arah setiap kelompok dapat ruang yang sama rata berdasarkan fair equality of opportunity untuk bersaing mendapatkan kek ekonomi yang dipecahkan tadi. Okey. Supaya akhirnya kek ekonomi itu didapati berdasarkan setiap manusia yang layak dan bukan lagi berdasarkan kelompok yang tertentu. Baik, itu di peringkat konsep. Macam mana nak buat? Policy maker kena fikir. Okey. Baik. Dan kenapa juga perlu bergerak ke arah itu? Disebabkan kita nak membuang cara fikir zero sum game tadi. Kita nak membuang cara fikir bahawasanya depa dah dominasi ekonomi, kita kena dominasi politik. Baik, kita kena maka cara fikir tribalism yang realist, yang real politik, yang zero sum game ni, hang dapat semua aku tak dapat apa-apa ni, perlu dipecahkan. Perlu dipecahkan supaya akhirnya kita boleh menganggap setiap manusia sebagai manusia. Kerana kita dalam keadaan ini, kita sedang menganggap setiap manusia, ada manusia yang manusia, ada manusia yang kurang manusia. Dan itu adalah masalah di peringkat konsep. Ya? Baik, itu respon saya setakat ini ya, terhadap soalan itu. Di peringkat real politik, mungkin betul cara fikir yang begitu. Tapi di peringkat konsep, bagi saya itu cara fikir yang tidak adil. Kita harus berfikir macam mana nak pecahkan kalau betul didominasi. Macam mana nak pecahkan dominasi itu dan macam mana setiap dominasi, maknanya dominasi politik, dominasi ekonomi dan sebagainya ini boleh kita agihkan mengikut kelayakan, mengikut mengikut persaingan yang benar-benar adil antara setiap individu. Okey, mungkin selain daripada roles, idea dominasi ini kita boleh baca dalam Michael Walzer, Spheres of Justice. Itu juga satu karya yang bagus. Melihat setiap setiap pengagihan itu ada andaian-andaian di belakang pengagihan itu. Maka setiap barangan sosial perlu diagihkan mengikut makna barangan sosial itu. Datang daripada premis komunitarian. Apakah makna bagi setiap barangan sosial? Cuma saya tidak berapa setuju dengan kesimpulan besar daripada beliau. Tapi bagi saya karya masih satu perkara yang bagus untuk kita baca idea beliau. Juga saya tulis dalam perihal keadilan. Okey, daripada Dr. Chin Huat lagi, iklan perkhidmatan awam. Okey, yang ni audience boleh baca sendirilah, ada iklan perkhidmatan awam. Okey. Okey, kita tidak ada lagi apa-apa soalan ataupun komen daripada audience. Sekarang kita sudah pun, dah dekat 1 jam 20 minit. Terima kasih kepada semua audience yang hadir dan dengar live pada hari ini. Dan seperti mana yang telah saya sebut daripada awal tadi, soalan terakhir daripada Iqbal. Apakah pandangan Tuan hendak menyelesaikan isu ini?
kaum bukan Melayu harus berasimilasi maka hilang rasa berbeza dan syak wasangka. Okey, ini soalan yang bagus. Pada pendapat saya, kita sebagai negara yang multicultural, kita gagal. Kita gagal dari sudut kita banyak poyo mengatakan kita muhibah, kita aman damai, kita perpaduan dan sebagainya. Tak percaya, tengok dekat dekat grup Facebook, bukan grup Facebook lah, page Facebook pro Melayu. Banyak gila komen-komen prejudis terhadap Cina dan India. Kalau tengok pula page Facebook pro Cina, kita akan tengok banyak gila komen-komen prejudis terhadap Melayu dan terhadap India. Kita tengok pula page Facebook pro India, banyak gila komen-komen prejudis. Apa maksudnya? Maksudnya kita kita ada satu fasad. Kita ada satu wajah di depan kita ni yang yang selalu kita poyo-poyokan semasa bulan kemerdekaan bulan depan kan. Nanti akan dengarlah propaganda kata kita multicultural lah, perpaduan dan sebagainya. Tetapi di belakang fasad itu kita sebenarnya berbunuhan antara setiap kaum. Ya. Jadi kita perlu kita perlu tackle benda ni. Dan saya melihat pendidikan sebagai salah satu tempat untuk tackle benda ni. Dan mungkin satu perkara yang boleh dilakukan adalah ada satu idea yang brilian daripada Mahathir daripada awal tahun 2000 dulu, iaitu sekolah wawasan. Ya, maknanya semua jenis sekolah duduk sekali dan juga semua orang daripada semua kaum duduk sekali dan belajar sekali. Ya, maknanya semua aliran-aliran lain-lain ni apa termasuklah apa sekolah yang berasaskan kaum, sekolah yang berasaskan agama, sekolah yang berasaskan segala aliran yang segala maknanya lain-lain ni semuanya di bukan nak kata dihapuskan tapi diintegrasikan menjadi satu kompleks yang sama supaya setiap manusia yang ada di dalam tu duduk sama-sama dan saling berkomunikasi dari kecil. Okey? Maka saya melihat itu satu model yang bagus. Okey, kalau persoalannya adalah persoalan kehilangan budaya, kalau persoalan yang ditimbulkan adalah oh nanti nanti habislah budaya kita, kan? Maka saya memikirkan adalah satu benda yang bagus juga untuk semua orang belajar semua bahasa dan budaya yang ada. Contohnya, kalau apa kalau sekolah Tamil dan sekolah Cina itu tidak tidak mahu berasimilasi kerana takut kehilangan budaya ataupun sekolah agama sekolah tahfiz itu tidak mahu berasimilasi disebabkan takut kehilangan budaya tahfiz bahasa Arab dan sebagainya, maka dalam duduk sekali itu semua orang belajar semua benda. Ya. Kalau kita nak kira berapa bahasa yang dipelajari oleh budak-budak, contohnya Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil, Arab, 5. Okey je. Saya fikir tak ada masalah untuk kanak-kanak sekolah menengah belajar 5 bahasa pada masa yang sama. Itu satu benda yang boleh dibuat sebenarnya. Dan memang ada orang pernah buat, ya. Contohnya ada beberapa sekolah dan di Malaysia yang memang memang studentnya belajar 4 bahasa pada masa yang sama. Dan saya pernah berpengalaman dalam proses yang sebegitu. Jadi saya rasa kita boleh buat pendidikan yang begitu. Budaya juga, setiap orang belajar semua budaya dan disebabkan itu setiap orang boleh faham setiap budaya yang ada. Maka lebih bagus apabila boleh boleh bercakap dengan semua bahasa dan juga boleh memahami dengan setiap budaya, lebih empati. Perpaduan akan lebih bagus pada pada pendapat saya setakat ini. Okey. Baik. Soalan daripada Andy Lai, bagi kebebasan kepada semua kaum dalam ekonomi, siapa untung banyak kena cukai banyak untuk beri kebajikan masyarakat, sesiapa kurang nasib tak kira kaum. Logik IOI. Well, okay. Apapun logiknya, yang adil adalah sesiapa yang kurang yang orang kata apa yang tidak tidak mendapat peluang yang didiskriminasi yang mendapat kesan buruk polarisasi itu mendapat hak ataupun bahagian yang sepatutnya. Okey, okey, ini komen daripada Dr. Chin Huat yang agak panjang, kita boleh baca pelan-pelan lah.
Okey. Menarik soalan daripada Dr. Cihwat. Okey. Soalannya adalah saudara telah membincangkan selama ini. Okey, saya fikir ini soalan last lah. Ini soalan last. Dan kalau ada beberapa lagi soalan, silakan PM tepi. Okey. Harapkan pegar makan padi. Ini ada dua mazhab. Saya berpegang pada mazhab pagar. Kerana menurut Profesor Awang Sarian, pagar yang lebih sahih. Okey, tapi tak apa. Itu persoalan lain. Harapkan pagar makan padi. Saudara telah membincangkan daripada kerangka falsafah barat. Apakah posisi Islam terhadap penganiayaan oleh orang sendiri atau orang asing? Adakah penganiayaan oleh orang asing itu lebih teruk daripada penganiayaan oleh orang sendiri? Baik, Dr. Jin Huat, bila kita bincang pasal Islam ni, kita perlu bezakan juga antara dua kerangka ya. Yang pertama adalah apakah ideal Islam dan yang kedua apakah amalan Islam yang banyak kita nampak dalam sejarah. Saya fikir perlu bezakan sebab kita dapati contohlah contoh paling mudah patriarki. Ya, budaya patriarki, masalah ketidakadilan antara lelaki dan perempuan. Ideal Islam adalah lelaki dan perempuan itu sama rata. Tetapi amalan Islam sepanjang beribu-ribu tahun, budaya patriarki sangat kuat menjadikan yang mendapat privilege, yang mendapat segala kehebatan-kehebatan ni adalah lebih pada lelaki, perempuan lebih lebih banyak terbungkam. Okey, itu contoh yang boleh saya bagi. Okey, baik. Dari sudut ideal Islam, okey, dari sudut ideal Islam daripada banyak sekali hadis Nabi, dan yang paling penting adalah apa yang Nabi sebut ketika ketika khutbah yang terakhir itu, kalau kamu orang kulit putih, kamu tidak ada kelebihan berbanding orang kulit hitam. Begitu juga orang kulit hitam, kamu tidak ada kelebihan terhadap orang kulit putih. Bla 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 bla. Boleh boleh Google dekat situ. Bagi saya itu teks yang amat powerful untuk meletakkan apakah ideal Islam tentang keadilan. Jadi cumanya masalahnya itulah dari sudut ideal falsafah kita dapati yang dari dalam konteks falsafah moden ini masih sangat kurang orang bekerja dari sudut khazanah falsafah yang dibangunkan oleh pemikir-pemikir Islam beribu-ribu tahun dulu. Ada banyak sebablah kenapa perkara ini berlaku. Kita tak ada masa untuk itu. Okey. Maka ideal Islam adalah setiap manusia itu setara. Setiap manusia itu layak dilayan sebagai manusia. Bahkan orang sendiri pun kalau buat salah sepatutnya dihukum dengan cara yang sepatutnya. Okey. Ini disebut dengan satu hadis yang sangat powerful daripada Nabi mengatakan kalau anak aku Fatimah pun mencuri maka aku akan potong tangan dia. Okey. Point dia bukan potong tangan, point dia adalah bagaimana Nabi melihat sepatutnya orang sendiri yakni Fatimah anak dia tu patut dianggap sebagai setara dengan semua manusia lain under the law. Okey. Jadi maka penganiayaan ideal yang dibincangkan oleh Islam dalam banyak sekali karya-karya ulama, contohnya bahkan siasat syariah oleh Ibnu Taimiyah sekalipun membincangkan penganiayaan itu adalah penganiayaan. Kalau ketidakadilan itu dilakukan oleh orang sendiri juga sama dahsyatnya dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang dari kelompok lain. Ya, jadi maka dari sudut yakni dari sudut darjat aniaya itu yang patut dilihat adalah penganiayaan, bukan siapakah perpetrator kepada penganiayaan itu. Jadi saya fikir dari sudut ideal begitu. Dari sudut ideal begitu, tapi of course dari sudut pengamalan lain-lain. Kalau kita melihat kerajaan Umayyah memberikan hak istimewa kepada orang-orang berbangsa Arab contohnya. Kerajaan Abbasiyah memberikan hak istimewa kepada keturunan Abbas contohnya. Jadi itu semua merupakan pengamalan yang kita dapati
apabila apabila apa kepentingan manusia comes into the picture, kita akan melihat banyak sekali pencerobohan terhadap ideal yang sepatutnya mencapai ideal, tetapi kepentingan kepentingan puak sendiri masuk ke dalam itu, pengamalan menjadi tidak adil mengikut peredaran masa. Jadi saya fikir itu jawapan saya lah untuk Dr. Chin Huat. Ideal Islam adalah setiap manusia itu setara, tetapi of course pengamalan orang-orang Islam sepanjang sejarah kita dapati ada banyak sekali pengamalan yang menceroboh ideal ini. Okey, soalan daripada Ahmad Zahid Amran. Bagaimana kita mahu uruskan hal berkaitan padang kaum dan hak Melayu ini? Data Jabatan Perangkaan meletakkan Melayu Bumiputera 71%, manakala China, India semakin mengecil. Okey. Saya fikir mungkin saya dah jawab soalan ini kot dari dalam bahagian-bahagian yang sebelum ini, berkenaan dengan tidak kisahlah dari sudut populasi itu siapa yang banyak, tetapi apakah sebab moral kepada satu-satu polisi yang mahu dijalankan? Jika ada polarisasi yang berlaku, apakah logik di balik polarisasi itu? Itu yang perlu kita tackle, dan affirmative action perlu tackle bahagian itu. Itu dari sudut ideal yang perlu kita kita sampaikan. Dr. Sahul, di Singapura sekolah satu aliran tak berlaku pun rusuhan kaum. Ya, sebenarnya itu itu yang kita boleh lihat daripada apa yang berlaku di Singapura. Dr. Chin Huat, saya orang Cina daripada suku kaum Teochew yang mempunyai satu peribahasa, semangat setia kaum setia kawan dalam kelompok. Wujudkah konsep yang sama dalam konsep Islam dan budaya Islam yang menggalakkan toleransi kepada penzaliman oleh orang sendiri? Okey. Apabila Dr. Chin Huat menyebut perkataan budaya Islam, okey, saya assume doktor merujuk kepada budaya orang Islam, bukan bukan ideal Islam. Ya. Yeah? Kalau kita baca mukadimah oleh Ibn Khaldun, memang disebut tentang Asabiyah. Memang disebut bahawasanya satu kelompok manusia itu boleh jadi maju disebabkan pada proses pembangunan kelompok itu, city ataupun loosely translated as civilization itu, mereka ini mempunyai sifat asabiah. Maknanya mereka ini ada sayang kepada kumpulan masing-masing. Disebabkan itu boleh bangunkan kumpulan mereka. Okey. Okey. Macam mana nak sebut? Bila kita baca satu teks, saya fikirlah, bila kita baca satu teks, kita kena bezakan adakah teks itu bercakap tentang perkara yang positif atau normatif. Maknanya adakah dia bercakap tentang pengalaman sejarah ataupun perkara yang perlu dilakukan. Okey. Setakat pemahaman saya terhadap Ibn Khaldun, itu merupakan pengamatan beliau sebagai sosiologis dan sejarawan terhadap apa yang sebenarnya sedang dan telah berlaku. Okey, kerana mukadimah itu pun adalah adalah mukadimah. Tajuknya mukadimah, kerana dia memang mukadimah. Ya, dia dia adalah satu introduction kepada karya ya karya besarnya yang dekat-dekat 30 jilid itu, Kitabul Ibar, yang dia projeknya lebih kurang Toynbee ya. Dia nak dokumentkan segala apa human civilization yang pernah wujud. Okey. Jadi dalam mukadimah itu memang dia dia letakkan, okey, bagi dia apakah konsep-konsep yang telah melatari human civilization yang dia faham. Okey. Maka sefaham saya terhadap hujahan Khaldun, Ibnu Khaldun, bukan Khaldun, Ibnu Khaldun, dia sedang meletakkan, okey, inilah yang sedang berlaku dan telah berlaku. Realiti yang ada. Tetapi dia tidak memberi implikasi, dia tidak imply bahawasanya ini adalah yang patut berlaku. Ini adalah yang patut dibuat pada masa depan, bukan benda yang normatif. Okey. Jadi
Jadi saya fikir ada beberapa lagi karya-karya cendekiawan Muslim yang menyebut tentang tentang perkara-perkara sebegitu. Dan bahkan ada satu statement yang juga merupakan hadis yang mengatakan pemimpin itu mestilah daripada Quraisy. Tetapi kalau kita mestilah daripada Quraisy iaitu iaitu kaum daripada kaum Nabi Muhammad. Tetapi hadis ini juga telah dikritik dari sudut matan dan juga sanad oleh ramai sekali ulama yang mengatakan bahawa hadis itu kontekstual, ya. Hadis itu kontekstual yang juga merupakan konteks kepada kehidupan Nabi ketika itu dan tidak boleh lagi dipakai dalam konteks-konteks lain. Jadi ada banyak perbincangan dalam 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 kalangan cendekiawan Muslim lah pasal pasal isu-isu yang sebegitu. Okey. Sebenarnya saya sebenarnya maksudkan konsep Islam dan budaya Melayu. Budaya Melayu ya. Okey. Mungkin kita boleh kaitkan dengan asabiah asabiah orang-orang orang-orang Melayu yang melihat negeri masing-masing sebelum daripada kesedaran nasionalisme. Mungkin ada kaitan dari sudut itu. Dan intra-group solidarity ini memang sebenarnya dari sudut realitinya memang secara sosiologi memang wujud dalam semua orang. Sebab yang telah saya sebutkan tadilah, affinity di kalangan setiap individu untuk lebih sayang, lebih mengutamakan orang-orang yang sama sama kumpulan dengan dia. Dan kumpulan itu boleh jadi dari sudut sejarah, dari sudut budaya, bahasa dan sebagainya. Jadi mungkin mungkin bagi orang Cina adalah sangat kuat dari sudut mengutamakan orang Cina dari sudut bisnes. Mungkin dari sudut orang Melayu juga kuat dari sudut mengutamakan apa orang mengutamakan orang-orang Melayu sendiri kalau nak beri bantuan dan sebagainya. Jadi itu kita tak dapat nafikan lah. Komen komen ringkas saya, kita tak dapat nafikan kerana itu memang ada dalam bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai sebahagian daripada kelompok kita. Cuma dari sudut konsep yang ideal, yang ideal, mungkin kita boleh bergerak kita boleh bergerak kepada melihat setiap manusia sebagai manusia. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua yang dengar dan semua yang berpartisipasi, semua yang tanya soalan dan juga semua yang komen. Saya ucapkan terima kasih dan memang saya tidak dapat bagi jawapan kepada banyak sekali persoalan yang muncul. Ya, kerana saya sendiri masih belajar dan saya sendiri masih mencari jawapan. Bahkan saya tulis buku perihal keadilan pun bukan bertujuan untuk memberi jawapan apa itu keadilan, tetapi hanya untuk okey, ini perbincangan yang ada dan apa lagi persoalan yang timbul yang masih perlu kita jawab. Ya. Dan saya tujuan utama saya adalah untuk mencetuskan perbincangan, menimbulkan lagi persoalan-soalan supaya kita boleh bertanya, berbincang dan berdiskusi dengan lebih lanjut agar kita lebih jelas dan insya-Allah kita bekerja untuk menuju ke arah keadilan untuk manusia seluruhnya. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.